Saya melihat ada batu hitam ini sangat menarik tuh dari bentuk. Kita cuci. Ah, ini bos. Ternyata ini batu rumpun bambu ya. Bentuknya memang sepele. Fosil rumpun bambu uratnya ini harus kita bawa pulang. Saya tertarik dengan ini. Ini akan kita bawa ya. Batu yang berharga yang bisa kita bawa pulang hari ini. Jadi ini lumayan ya. Ya, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan channel John Diamond. Kembali saya turun ke lokasi untuk mencari batu aki. Ya, ini saya berada di sungai. Kita lihat lokasinya ini ya, pinggir sungai. Semoga kita temukan batu-batu yang indah di sini. Pencarian lokasinya sangat jauh sampai ke ujung sana. Oke sahabat YouTube, kita langsung saja eksekusi ke lapangan. Salam super duper, let's go. Terus kita telusuri ya. Ini di pinggir-pinggir sungainya. Ini airnya sudah kecil. Batu-batunya sudah tampak. Harapan kita menemukan batu yang super di sini ya. Kayaknya kita harus menyeberang nih. Oke, saya sudah menyeberangi sungai. Ini penampakannya lokasinya. Tadi sungai ada kecil, saya seberangi sedikit saja. Ini kita temukan batu fosil kayu. Tidak. Wow. Wow. Wah, ini baru sebagian ini. Kuarsanya tuh. Kuarsanya. Ini lumayan bagus nih motifnya. Kuarsanya tapi belum jadi dia. Oke, kita tinggal aja. Ini ada batu merah kuri-kuri. Aduh. Lumut merah. Oke. Karena saya tidak melihat batu-batu di hamparan yang di sini ya. Saya akan coba ini cari di perbukitan yang sudah ditembak nih. Yang sudah dicari emasnya, jadi batu-batunya sudah berserakan seperti ini. Akan coba, siapa tahu kita temukan nanti ada batu-batu yang muncul ya, yang kelihatan. Dekat kemarin ini bukitnya tinggi nih, nah sekarang sudah ditembak sama orang-orang itu, sudah dicari emasnya, diruntuhkan kembali. Ini batu lumut merah lagi nih, saya temukan. Banyakkan batu merah ya. Kenapa ini merah-merah semua? Oh, ini batunya banyak kali lapisannya nih. Tuh. Batu berlapis-lapis ya. Ini batu biasa ya. Coba. Jadi sahabat YouTube, sejauh ini saya berjalan di bukit ini ya. Saya belum temukan batu-batunya. Ketika waktu itu bukit ini masih tinggi ya. Belum diruntuhkan seperti ini. Perkiraan kita waktu itu pasti banyak batu di dalam ya. Pasti banyak batu di dalam tumpukan. Tapi nyatanya ya gitu ya. Sudah sejauh ini kita berjalan di bukit-bukit ini. Dari sana. Ya. Dari sana tadi. Nah, sampai ke sini kita belum menemukan batunya. Padahal ini semua sudah dibongkar. Ya, sudah dibongkar semua. Sudah tampak ada batu-batu seperti yang kita lihat. Kalau dulu bukitnya tuh gundukannya seperti sana tuh. Masih tinggi seperti itu. Jadi kita berpikir, wah di dalam bukit ini pasti banyak batunya. Pengen rasanya membongkar kan? Ternyata sekarang sudah dibongkar pun kita tidak temukan batu-batunya di sini.
Jadi kami yang sering menemukan batu-batu itu ketika air banjir ya, banjir di sungai. Sungai seperti ini banjir. Baru kita menemukan batu-batunya, karena batu-batu yang ada di yang ditimbun-timbun dari apa di sungai itu, jadi akan berpindah-pindah dengan tergerus air terus. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya perjalanan kita. Kita berusaha sampai di mana nanti kita temukan batu-batunya. Lanjut. Yes. Wah, ini batu unik yang saya temukan. Tuh. Wah, ini luar biasa juga. Tapi bukan batu akik ya. Saya cuma melihatkan pesonanya, keindahan batu itu. Wow, luar biasa keindahan yang ada di batu ini. Kita sama-sama menikmati ya keindahan yang ada di batu ini. Dari motifnya, warnanya, kita lihat sangat indah ya. Batu biasa ya. Nih. Satu nih. Wow, ini batu fosil kayu lagi. Masya Allah. Terus. Ini sangat banyak fosil kayu. Ya. Wah, ini batu kuasa bos. Kita lihat ini, coba di dalamnya seperti apa. Inilah. Wah, belum jadi deh. Loh, cantik loh. Kalau di dalamnya tadi itu bening ya, kita kan bisa bawa ini, karena kita lihat tuh ada bentol-bentol, bulir-bulir, biji-biji ya, biji-biji kuarsanya tuh kelihatan. Oke, kita tinggal aja biar dia matang dulu. Oke bos, saya akan cari lagi di nyebrangi sungai ini ya. Kita akan coba cari di sana hamparan yang itu. Tadi kita nyebrang dari sana, saya mencoba cari tadi di bukit-bukit yang itu. Padahal di sana tuh banyak sekali batu-batunya, tapi kita tidak temukan batu yang bagusnya di sana. Ada sesuatu yang hitam saya lihat ya. Apakah gerangan ini? Wah, ternyata memang batu. Ini sebagian sudah menjadi batu beneran. Ini kayu ya, kayu sudah membatu. Oke, tinggal aja. Wah, ini. Ah, wah, di sebelahnya malah batunya cantik tuh. Sudah menyilap dia. Wah, 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 wah. Aduh, pikirin tadi memang batu. Kalsedon ya. Ada sih sebagian baru. Ini sebelahnya sudah menjadi kalsedon. Di bawahnya belum jadi. Coba kita potek sedikit. Bismillah. Masya Allah. Wow, belum. Tetapi di pinggir-pinggirnya sudah nih. Nih. Lagi. Wah, lucu. Belum ternyata ya. Ah, sudah.
fosil kayu aren, bos. Nih, nggak tahu isinya. Apakah sudah ada isinya? Masya Allah. Wah, belum. Nah, ini lagi nih batu merahnya, bos. Batu merah terus kita temukan nih. Oh, sudah ada kristalnya tuh. Belum merah lagi ya. Tuh, luar biasa nih. Oke, kita angkat ini ya, bos. Lanjut, saya melihat ada batu hitam ini. Tahu, ini sangat menarik tuh dari bentuk motif-motifnya ya. Coba kita cuci. Saya cuci dulu ya. Ini bos. Nah, ternyata ini batunya adalah batu rumpun bambu ya. Kita lihat bentuknya memang spell ya. Tuh. Nah, ini fosil kayu, rumpun bambu. Karena kita lihat di sini kan ada urat-uratnya. Nah, seperti rumpun bambu itu. Ini harus kita bawa pulang. Ini sangat cantik loh. Nanti kita tajamkan, kita bersihkan. Dia akan kelihatan dengan mengkilapnya. Saya tertarik dengan ini, motif ini nih. Ini rumpun bambu. Kemarin juga saya temukan ada batu fosil rumpun bambu ya, cuma kecil. Nah, ini lumayan besar sepertinya. Oke, ini akan kita bawa ya. Ini kita temukan juga batu yang berharga yang bisa kita bawa pulang hari ini. Karena sudah sejauh sampai ke ujung sana kita tadi berjalan dan juga sampai ke sini belum kita temukan. Akhirnya kita temukan ini batu fosil. Nanti ini lumayan ya. Oke. Ini karena hari sudah sore, kita akan beranjak pulang. Oke.